warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah, marilah kita sama-sama mengatur setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberinya kita kesempatan untuk sama-sama duduk dalam majlis ilmu ini pada bulan yang mulia ini. Dan semoga dengan kehadiran kita ini diberkati oleh Allah dan diberinya kita sebagai bekalan untuk dibawa bertemu dengan Allah nanti ya. Jadi pada hari yang mulia ini saya ingin mengajak saudara-saudari para penonton sekalian untuk sama-sama melihat satu perkara ya, yang sangat penting pada hari ini, iaitu tentang Ramadan di musim COVID-19 ini. Bagaimana kita untuk kekal positif semasa di musim COVID-19 ini. Sebab kehidupan kita ini adalah seperti roda. Kadang-kadang ia di atas dan kadang-kadang ia di bawah. Jadi sebagai seorang hamba Allah, kita perlu tetap teguh dan cuba untuk menjadikan jiwa kita tetap utuh bila menghadapi sebarang musibah. Bila jatuh, kita perlu bangun dan ingat itu adalah ujian daripada Allah. Jadi dalam hal ini kita perlulah berfikiran positif ha? Kerana secara tidak langsung apabila kita berfikiran positif, badan kita akan lebih sihat dan kita boleh melihat sesuatu ujian atau musibah itu sebagai satu peluang. Misalnya di musim menghadapi PKP ini, di bulan Ramadan yang mulia ini, kerana virus COVID-19 ini, kita boleh mengambil itu sebagai satu peluang, iaitu Allah bagi kita peluang untuk beribadah dengan lebih tekun, lebih banyak. Kerana kita tidak perlu keluar bekerja dan kita pun tidak banyak keluar rumah. Janganlah ingat bahawa kita ini dikurung. Kerana pemikiran yang sebegini memang akan membuatkan kita rasa risau, boring, jemu dan sebagainya, yang mana nanti ia akan menyebabkan perasaan-perasaan marah, benci dan lain-lain lagi yang merupakan emosi-emosi negatif yang tidak baik pada diri kita, terutama di bulan yang mulia ini. Ahli psikologi juga turut menyatakan bahawa orang yang positif akan menjadi lebih inovatif, lebih banyak pilihan hidup, lebih proaktif dan berupaya menggandakan potensi baru dalam masa yang pantas kan? Hal ini juga akan menyebabkan individu itu akan merasa lebih gembira dan juga bahagia. Jadi dalam masa yang pendek ini, saya cuba untuk mengajak saudara-saudari para penonton sekalian untuk tengok, untuk melihat dengan lebih detail lagi 5 tips untuk kita kekal positif ketika berada di dalam bulan Ramadan di samping musim COVID yang ke-19 ini. Tip yang pertama adalah bersyukur. Jadi apa saja yang ada dalam diri kita, apa saja yang ada dalam genggaman kita, kita patut mensyukurinya. Harta, benda, kejayaan, keluarga, malah kehidupan kita pada hari ini, iaitu kita masih hidup pada hari ini pun kita perlulah bersyukur kerana Allah menghidupkan kita dan memberi nikmat yang pelbagai. Jadi sepatutnya kita patut bersyukur kepada Allah seperti mana yang diperintahkan dalam surah Luqman ayat yang ke-12. Maksudnya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kebijaksanaan kepada Luqman serta kami perintahkan kepadanya, bersyukurlah kepada Allah akan segala nikmatnya daripadanya kepadamu. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya faedahnya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka tidaklah menjadi hal kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Surah Luqman ayat yang ke-12. Jadi sebenarnya apabila kita bersyukur ke atas apa yang kita punyai, Allah akan tambah dan tambah lagi kepada kita. Mungkin bukan dalam bentuk kuantiti, tetapi dalam pelbagai bentuk lain yang kita tidak fahami. Mungkin umur yang panjang dengan keberkatan rezeki, diberinya kita kesihatan, kebahagiaan, keluarga dan banyak lagi. Dan
seperti mana yang saya katakan tadi, kita sepatutnya sangat bersangatlah bersyukur kerana pada hari ini kita dapat sampai ke dalam bulan Ramadan pada tahun ini, yang mana ramai daripada kawan-kawan dan saudara mara kita Allah telah panggil mereka pulang sebelum Ramadan pada tahun ini. Yang kedua, tenangkan diri. Bersabar dan tenangkan diri. Bersabar adalah satu perkara yang sangat susah yang perlu kita cuba dapatkan dalam hidup ini, ya. Seperti mana satu hadis Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang bermaksud, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruhnya urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Itu pun baik baginya. Jadi, musibah COVID-19 ini menyebabkan kita rasa, patut rasa bahawa ia adalah ujian daripada Allah. Seperti mana yang diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 214 yang bermaksud, apakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk ke dalam syurga padahal belum datang kepada kamu ujian dan cubaan seperti yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Mereka telah ditimpa kepapaan, kemusnahan harta benda dan serangan penyakit, kemelaratan, serta digoncangkan dengan ancaman bahaya para musuh. Sehingga berkatalah para rasul dan orang-orang yang beriman bersertanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah bahawa sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Maka di samping bersabar, kita hendaklah memohon pertolongan daripada Allah. Hanya kepada Allah lah saja kita memohon. Seperti mana surah Al-Baqarah ayat 153 yang bermaksud, mintalah kamu semua akan pertolongan Allah dengan sabar dan mengerjakan sembahyang. Jadi, saya nasihat kepada para penonton sekalian, jangan panik. Sebab saya tahu memang kita akan panik. Yang terkena virus memangnya panik sebab takut mati. Yang sihat pun panik kerana takut kerana jangkitan. Sesungguhnya itu semua kuasa Allah. Jadi apa yang patut kita buat? Kita bersabar dan tenangkan diri supaya kita tidak jadi panik. Dan apabila kita panik, lagi menyusahkan hidup kita. Nah? Jadi semua akan jadi serba tidak kena. Perkara yang ketiga, tips yang ketiga adalah positive self-talk. Iaitu kita bercakap dengan diri sendiri secara yang positif. Tujuan kita positive self-talk ini adalah untuk mendapat beberapa perkara yang baik. Yang pertama, self-confident, iaitu kita rasa yakin pada diri kita sendiri. Jadi kita kena cakap pada diri sendiri, aku dapat melalui ujian pada tahun ini. Walaupun perlu duduk di rumah, tetapi aku dapat menjalankan puasa dengan lebih baik. Dan aku tahu bahawa banyak perkara yang aku dapat buat pada masa di PKP ini. Jadi bila kita bercakap begini pada diri sendiri, kita akan rasa confident. Sebenarnya kita mampu menghadapi PKP ini yang tinggal 2 minggu lagi yang kita perlu hadapi, ya. Dan yang kedua, guna self-talk ini untuk kita melawan balik rasa-rasa takut kita, panik kita tadi ni, kan? Apabila kita bercakap pada diri kita, everything will be okay, semua akan menjadi baik, insya-Allah, kan? Jadi bila kita dapat bercakap begitu, maka segala rasa panik, segala rasa takut tu akan dapat kita atasi. Semua akan jadi baik, semua akan jadi positif, kecuali dengan izin Allah. Kemudian yang ketiga, kebaikan kita positive self-talk ini, kita dapat membebaskan diri kita daripada rasa tekanan, kan? Tadi kita dah panik, kita dah tertekan. Maka dengan kita bercakap pada diri sendiri secara positif ini, semua akan jadi dengan lebih baik.
kita sudah nampak dah bahawa penurunan berlaku dalam graf orang yang dihinggapi oleh COVID-19, kematian semakin berkurang, orang yang sihat dah semakin banyak. Jadi sepatutnya saya sudah boleh berasa bersyukur kepada Allah, saya boleh duduk dengan tenang dan semua akan berjalan dengan baik. Jadi bila kita boleh bercakap begini kepada diri sendiri, maka secara tidak langsung kita dapat mengurangkan tekanan yang kita hadapi. Kemudian selain daripada itu juga, dengan bercakap secara positif pada diri sendiri ini, ia menjadikan satu motivasi pada kita bahawa saya mampu menjalani hidup ini dengan baik walaupun saya dikenakan perintah berkurung. Sekarang tak langsung kita diperintahkan untuk berkurung dalam rumah. Setakat ini alhamdulillah saya dah mampu menjalankan perintah berkurung ini dengan lebih baik dah selama sebulan. Tinggal hanya 2 minggu lagi. Jadi maka dengan itu insya-Allah saya mampu melaksanakannya. Jadi itu untuk kebaikan kita bercakap secara positif pada diri sendiri. Dan saya masuk yang keempat, iaitu sebagai seorang umat Islam, sebagai orang Muslim, kita patut berdoa dan banyak membaca Al-Quran, hadis dan juga sirah. Sebab sempena bulan yang mulia ini, kita ambillah sebanyak peluang untuk sebanyak mungkin peluang untuk berdoa kepada Allah. Agar yang pertamanya untuk kita dipelihara Allah daripada musibah COVID-19 ini. Sebab Allah dah berjanji bahawa doa orang yang sedang berpuasa itu dia akan makbulkannya. Seperti mana dalam surah Ghafir ayat 60 yang bermaksud, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan doa permohonanmu. Dan yakinlah dengan kuasa doa, mohonlah kepada Allah dengan sangat-sangat hina, dengan sangat-sangat berharap. Ya. Setelah kita berusaha, maka segalanya kita memang kena serahkan kepada Allah. Sebab dialah yang berkuasa dan mengetahui segala sesuatu. Selain daripada itu, saya cadangkan jugalah sementara kita masih lagi duduk di rumah dan masih awal di bulan Ramadan ini, kita banyaklah membaca Al-Quran, hadis-hadis dan juga sirah. Sebab daripada situ kita akan dapat banyak pengajaran bagaimana umat terdahulu lebih teruk lagi ujian yang dihadapi oleh mereka. Misalnya kaum muslimin mengalami perang Badar di dalam bulan Ramadan, 17 bulan Ramadan, ditambah lagi dengan bilangan tentera Islam yang sedikit berbanding dengan tentera musuh yang begitu ramai. Apalah kita kalau dibandingkan dengan mereka itu yang harus berperang di musim berpuasa, berbanding yang kita berpuasa di rumah, kan, dengan keadaan yang serba serba tenang, serba mewah dan serba selamat berbanding dengan ketika umat Islam menghadapi musuh. Yang kelima dan yang terakhir, rancanglah aktiviti kita, jadilah akhirat minded seperti mana yang dicadangkan oleh Ustaz Muntak, seorang yang telah memberi kepada kita banyak tips-tips pada hari Jumaat lepas. Selain kita rancang aktiviti jadi akhirat minded ini, kita tentu mesti kekal fokus. Seperti mana orang Islam kata, kita mesti istiqamah. Jangan selepas mendengar ceramah ini saja kita bersemangat, tetapi masuk minggu yang kedua berpuasa, masuk minggu yang ketiga, kita sudah hilang fokus. Jadi kita kena rancang aktiviti. Oleh kerana kita banyak masa di rumah, kita kena rancang aktiviti kita agar tidak terbuang itu begitu saja masa. Suka saya cadangkan di sini agar kita membuat jadual waktu yang terancang, aktiviti-aktiviti setiap hari di bulan Ramadan ini, agar kita dapat mendisiplinkan diri. Mula daripada bangun sahur sampai kita bangun sahur hari berikutnya, kita sepatutnya sudah ada apa aktiviti-aktiviti yang kita
perlu buat. Banyak mana kita nak beristighfar, banyak mana kita ingin membaca Al-Quran, banyak mana kita ingin meminta ampun, banyak mana kita ingin melaksanakan solat-solat sunat. Semua itu patut kita masukkan dalam jadual kita tadi, supaya kita boleh cek tiap-tiap hari. Kita boleh muhasabah balik setakat mana kita telah melaksanakan apa yang kita telah niatkan untuk dibuat di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Kita jangan jadi macam kawan-kawan kita yang ramai di luar sana tu, yang asyik menghantar WhatsApp-WhatsApp saja tentang menu sebulan di bulan puasa ini. Kan? Bagi mereka itu makan itu lebih penting. Tapi kita hendaklah mengubah kita punya pemikiran bahawa kita hendaklah sediakan menu untuk santapan jiwa kita sebagai persediaan untuk kita bawa balik apa yang kita buat ni, kita masak di dalam bulan Ramadan ini, menu santapan untuk jiwa kita ni, untuk kita bawa balik bertemu dengan Allah nanti, insya-Allah. Dan pada akhirnya, saya inilah mengajak para penonton sekalian supaya kita sentiasa berfikir, cakap dan buat yang baik-baik saja kerana Allah. Ha, supaya bila kita cakap benda yang baik, kita buat perkara yang baik-baik di musim COVID, musim kita diberikan Allah suatu ujian, tiba pula di bulan Ramadan, insya-Allah Allah akan menatijahkan kepada kita segala yang baik-baik. Ya, jangan sesakkan dada kita, jangan sesakkan nafas kita dengan fikiran kita yang negatif-negatif. Kerana fikiran negatif memang akan menyebabkan masalah-masalah yang lebih besar lagi pada diri dan mental kita. Jadi, apa jua jika kita fikir secara positif, maka ia akan menjadi positif. Hatta walaupun sesuatu itu adalah ujian yang sangat teruk, walaupun di mata kasar orang dia sebagai satu teruk. Misalnya kita diberi sakit oleh Allah, tapi jika kita berfikiran bahawa Allah bagi kita sakit sebab nak bagi kita hilang semua dosa-dosa kecil kita, maka kita bersyukur bahawa sakit itu menghilangkan dosa. Sedangkan sakit itu adalah suatu yang negatif. Tapi apabila kita berfikiran memandangnya sebagai suatu yang positif, maka kita akan nampak hikmah-hikmah di sebaliknya. Jadi itulah saja yang saya ingin kongsi bersama para penonton sekalian. Semoga sedikit manfaat itu adalah daripada Allah SWT. Salah silap itu daripada diri saya sendiri. Jadi saya minta maaflah pada para penonton sekalian dan minta ampun pada Allah, dan saya sudahi dengan bacaan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.